Eh, saya ada bawa gambar masa Papa dan Mama saya kahwin tau. Tengok ni. Wah, hebatnya. Tanda Bapa awak nampak segak lah. Mestilah macam saya juga kan. Guru Mi, awak pun ada juga? Saya pun ada juga. Papa dan Mama saya ambil gambar masa mereka pakai pakaian barat. Wah, wow, menariknya. Saya punya lagi menarik. Saya ada gambar masa saya sendiri yang kahwin dulu. Tengok ni. Alah, ingat saya tak tahu ke? Seronok sangat ke awak buat macam tu? Memang seronok sangat. Selain itu, saya ada gambar masa berbulan madu dan juga masa saya dapat anak yang pertama. Saya ini bijak, kan? Kisah gambar perkahwinan. Mama! Mama, boleh saya tengok gambar masa Mama kahwin dulu tak? Hah? Gambar masa kahwin? Yelah, masa Mama dan Papa kahwin. Jadi kamu nak tengok gambar tu lah, ya? Mestilah. Kali ini penjenayah tu banyak tinggalkan kesan. Penyiasat Hagimaru ambil gambar tempat kejadian. Baik. Ini gambarnya. Gambar kesan darah ni memang sesuai sekali. Inilah yang boleh ditunjukkan. Saya bukan nak tengok gambar tu. Tak kelakar ke lawak Mama ni, ha? Aduh. Senang aja buat macam ni. Ya, saya faham. Mama, jus dan kek dah siap ke? Ya, dah siap pun ni. Baguslah. Jemputlah makan, ya? Tak apalah, makcik. Saya baru aja makan kek kat rumah Kurumi tadi. Ya, makcik. Banyak betul kondom makan tadi. Oh, kalau macam tu, biar Hagimaru saja yang makan. Baguslah. Oh, ya, Hagimaru. Awak dah tanya pasal gambar kahwin Papa dan Mama awak, tak? Oh? Yelah, masa tu makcik pakai gaun juga ke? Maaflah. Pasal kahwin ni makcik tak boleh cakap. Sebab makcik ni pemalu sikit. Tak bolehlah. Pemalu? Mama? Peliklah Mama ni. Dia macam nak sembunyikan sesuatu aja. Boleh jadi Mama dan Papa tu. Mama! Jadi kamu dah nampak kan Hagimaru? Mama dan Papa buat apa tu? Semuanya dah terbongkar. Ya, Hagimaru. Sebenarnya kami berdua ni bukannya Mama dan Papa kamu. Ya, jadi gambar kahwin atau kami berdua dah kahwin ke tak penting. Mama dan Papa cuma bersembunyi di sebalik muka kami ni. Cuma mimpi. Nasib baik. Ingatkan betul-betul tadi. Satu, dua, tiga, empat. Dalam cerita tu, watak utama ingatkan yang dunia ni dalam keadaan aman. Dunia ni aman? Hah? Sekejap lagi tentu akan berubah. Nampaknya kita dah tak ada cara nak kalahkan makhluk asing tu. Ya, mereka dah lama tinggal kat bumi ni. Jadi mereka ada banyak maklumat. Sebab tu mereka mahir dengan keadaan bumi ni. Lancarkan bom! Hagimaru? Kamu mengigau di siang hari, ya? Itu mimpi saya selama ni. Hei, sayang. Jomlah tidur. Esok dah bangun cepat. Oh, ya. Betul juga. Tapi lupa pula nak bagitahu Hagimaru supaya tunggu rumah besok. Tinggalkan aja nota. Baiklah. Hah? Esok hari Minggu, mereka nak pergi mana pula? Pakaian semua dah siap ke? Dah. Saya dah masukkan semuanya dalam beg. Bagus. Besok pagi-pagi kita pergi. Ya. Cerah cuaca pagi ni. Yelah. Hah? Eh, kat mana saya ni? Mama! Oh, kamu dah bangun, ya? Kita nak ke mana ni? Tentu sekarang ni kamu dah tahu, kan? Ha? Jadi memang betul lah Mama dan Papa makhluk asing. Ya. Sebenarnya kami berdua memang makhluk asing.
Tapi Mama, mana Papa? Dia ada kat luar. Mari ke sini, Haji Maru. Kamu tengoklah. Ya, hei, raksasa tak guna. Salon X telah datang. Sekarang saya akan musnahkan awak. Papa. Sekarang kamu dah tahu kan siapa Papa sebenarnya? Papa dalam bahaya! Nanti dulu, Haji Maru. Jangan halang saya. Saya mesti tolong Papa. Nanti dulu! Papa! Saya datang! Haji Maru! Raksasa tak guna, sayalah lawan awak. Menumpuk maut Haji Maru. Tendang maut Haji Maru. Haji Maru. Haji Maru. Ya! Padan muka awak. Haji Maru. Apa yang kamu buat ni? Papa, saya dah musnahkan dia. Bagus. Apa? Sebenarnya setiap minggu kami kerja sambilan kat sini. Cuma berlakon. Dia ingat betul-betul ke? Baiklah sekarang. Senyum ya. Saya nak ambil gambar. Apa? Ini ke gambar perkahwinan Papa dan Mama awak? Yelah. Masa tu mereka berbulan madu sekali kat bulan. Betul ke ni? Hai Haji Maru.